Sebuah perkongsian video menunjukkan rakaman dashcam dari sebuah kereta yang dilanggar oleh dari arah belakang di jalan tol Sungai Besi menghala ke Kuala Lumpur. Dalam rakaman itu dapat dilihat sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi datang secara melulu dari belakang dan terus melanggar kereta di hadapannya sebanyak dua kali. Menurut pemilik dashcam, pemandu kereta Myvi itu memberitahu dia terpaksa menekan brek kecemasan, namun rakaman dashcam menunjukkan sebaliknya selepas ditunjukkan video tersebut kepadanya. Katanya lagi, pemandu yang melanggarnya itu merupakan seorang tentera beruniform celoreng dan dia langsung tidak meminta maaf walaupun menyedari kesalahannya. Rata-rata netizen yang menonton rakaman tersebut menasihatkan agar pemilik dashcam segera membuat laporan polis tidak kira siapa yang melanggarnya itu walaupun anggota beruniform sekalipun. Ramai yang beranggapan pemandu Myvi tersebut cuai dan leka mungkin kerana sedang bermain dengan telefon. Belakang langgar air. Tu.